Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratu Rati Rawesi, MPM 19-14-16-10-22. Di sini saya akan menampilkan hasil penelitian saya yang berjudul pengaruh nutrisi hasil SFM kompos sebagai suplemen nutrisi AB Mix terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman sawi pada sistem hidroponik NFT. Hidroponik merupakan bercocok tanam yang tidak menggunakan media tanah, melainkan menggunakan air sebagai media nutrisinya. Pada penelitian ini menggunakan larutan ekstra vermicompost dan AB Mix sebagai nutrisi tanaman sawi. Penyemaian dilakukan selama 2 minggu. Pada penelitian ini terdapat 4 perlakuan dan konsentrasi yang berbeda. Selain itu, dicek keasaman dan juga kepekatan larutan setiap perlakuan. Pindah tanam dilakukan setelah 2 minggu setelah semai. Selain itu, ciri-ciri tanaman yang bisa dipindah tanam memiliki 3-4 helai daun. Pemeliharaan tanaman dilakukan setiap harinya. Dicek tanaman apakah ada yang rusak atau yang terkena hama. Selain itu juga setiap larutan dilihat keasaman dan juga kepekatan larutan. Setelah pindah tanam, dilakukan pengamatan per minggunya meliputi luas daun, tinggi tanaman, panjang daun, panjang tangkai daun, dan juga jumlah daun. Pemanenan dilakukan 35 hari setelah tanam sehingga mendapatkan hasil AB Mix 75% dan juga POC ekstra vermicompost 25% di setiap variabelnya dapat menyamai AB Mix 100%. Sedangkan pada AB Mix 50% dan juga ekstra vermicompost 50% dan ekstra vermicompost 100% belum bisa atau belum dapat menyamai AB Mix 100%. Sehingga dapat direkomendasikan di mana AB Mix 75% dan juga POC ekstra vermicompost 25% dapat dijadikan suplemen untuk pertumbuhan dan hasil tanaman sawi di hidroponik NFT.